weekend kali ini saya bingung mau ngapain, pengen liburan refreshing tapi gak mau juga aktivitas outdoor. Saya pengen main game, tapi udah bosen main game sendirian di rumah yang itu-itu aja gamenya. Kira-kira kemana ya? Jereng, saya sudah berpindah tempat di gaming space. Nah, di sini dijamin tidak akan bosan karena ada banyak pilihan game untuk kita menghabiskan libur akhir pekan. Dan yang paling menarik di sini, katanya kita hanya perlu membayar sekali dan bisa bermain sepuasnya, alias all you can play. Let's go! Gaming space Pause and Play berlokasi di Pantai Indah Kapuk alias Peak, Jakarta. Nah, jika di restoran biasanya ada pilihan all you can eat, di sini juga ada konsep all you can play. Pengunjung dewasa hanya perlu membayar Rp149.000 dan Rp99.000 untuk anak-anak, lalu bisa bermain sepuasnya tanpa batas waktu. Gaming cafe ini buka setiap hari mulai pukul 11 siang hingga 10 malam. Baru melewati pintu masuk, saya langsung terpukau dengan desain interior yang mengusung tema futuristic spaceship. Rasa bosan saya seketika hilang saat melihat aneka game arcade yang ada di lantai satu. Nah, sekarang saya mau cobain basketball. Tapi kayaknya kurang seru nih kalau sendirian. Saya mau ngajak Mas Imam Muhairib alias kameramen saya. Mas, ayo kita tanding. Mau nggak? Ayo dong, tanding kita. Yuk, sini, sini, sini. Fiuh, capek juga ternyata main mini basketnya. Selanjutnya saya mau coba game dance. Wah, sulit juga nih mengikuti arahan dance gamenya. Tapi tetap seru dong. Nah, bagi Anda yang lebih suka game yang santai tanpa terlalu banyak pergerakan fisik, bisa mencoba permainan lainnya seperti mini bowling, air hockey table, dart, dan juga lainnya. Ah, dari tadi nggak bisa-bisa. Mas, kamu bisa nggak, Mas? Masa? Ayo sini, 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 sini. Ih, sebel. Basket kalah, main dart kalah. Ih, nggak mau coba game yang lain. Beragamnya games di sini membuat pengunjung tidak bosan bermain. Permainannya pun cocok untuk segala usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Sudah puas bermain? Ya jelas belum dong. Saya selanjutnya menuju ke lantai 2 yang memiliki tema virtual reality. Ada beragam games dengan teknologi virtual reality yang bisa dicoba. Seperti yang ini nih, saya hanya duduk diam di kursi khusus dan menggunakan alat virtual reality, tapi rasanya saya benar-benar merasakan pengalaman naik roller coaster, skiing, rumah hantu, dan banyak lainnya. Beneran pusing. Ini virtual reality beneran terasa asli nyata. Seperti lagi naik roller coaster sling. Pusing banget, tapi seru banget. Mas, kamu mau cobain gak? Cobain yuk. Ih, gimana sih? Kok gak mau? Takut ya? Ih, yaudah. Cobain yang lain lagi deh. Ada lagi nih permainan lainnya yang memanfaatkan teknologi virtual reality. Kali ini saya dibawa masuk ke dunia lain untuk bermain game tembak-menembak. Sekali lagi, permainannya terasa nyata. Ternyata bukan hanya saya saja yang senang dengan games virtual reality ini, tapi juga pengunjung lainnya. Segmen virtual reality menjadi favorit pengunjung di gaming space. Di sini lumayan seru ya, soalnya ada game-game seperti VR-VR gitu yang kita jarang punya gitu misalnya. Karena for the experience yang we got dari main di sini, harga yang di-pay, it's worth it lah buat main di sini all day gitu. Jadi bisa have fun with friends and family. Gitu. Nah, jika Anda datang bersama teman-teman atau keluarga dan ingin mendapatkan pengalaman hiburan gaming yang lebih eksklusif, bisa menyewa pod atau ruangan khusus untuk bermain game seperti PlayStation 5 ini.
Seru ya. Kita juga tidak lagi perlu membeli alat atau mesin games untuk merasakan pengalaman bermain dengan teknologi terkini. Libur akhir pekan pun terasa berbeda dan menarik karena seakan diajak time travel ke masa depan dengan memanfaatkan teknologi. Oh iya, setelah puas bermain, jangan lupa berfoto juga ya. Eits, saya foto-foto bukan karena saya lagi di luar angkasa ya. Saya masih di bumi, masih di Jakarta, tapi memang interior desainnya ini menarik karena mengusung tema spaceship atau pesawat luar angkasa. Nah, jadi setelah puas bermain, puas berfoto, kita juga di sini saatnya mengisi kembali energi dengan kudapan makanan dan juga minuman yang ada di sini. Energi kembali terisi, saya mikir lagi mau lanjut main gamenya, apa coba yang lain lagi ya. Monica Konado, Imam Muhairib, Jakarta.